Eh, lagi proses Coba membuat bunga apa ayah nih, bunga kertas nih? gitu ya, Bunga origami tulip. ayah tuh. Bunga tulip, iya nih. Gelan ya, gelan. Ini sobek. Ini jeng batang nak. Oh, itu buat batangnya tuh. Nah, ya kayak. Wih, gelangnya boleh nih, bagus nih. Iya. Ya, lah ya mah ayah aneh. Iya iyalah kalau nggak ada nggak keras. Enggak ini ayah. Bagus ya. Oh. Iya bang, menamu kereta panas. Saya. Tanya. Itu dilipat berapa lipat mak? Kan ya dia dilipat kan dia, ya dilipat sebelah sebelah. Nah, maka kertas origami maka dulu. Iya kayak dulu atuh ah. Iyalah, dulu. Ah, pos nenek-nenek bawain ke nenek-nenek. Ya, matanya harus yang teliti nih. Nyen kodok bisa ente, nyen kodok. Ente. Tenang kayak adik tuh tempatnya. Ini. Nyen kodok. Kupu-kupu. Lagi. Ah, kupu-kupu. Kayak gak ayah tas ya. Kerap-kerap ya. Kerjaan yang nanti kaligrafi ya di tiup, kita nang kaligrafi. Ya di tiup. Mau dihanap ya teman, tadi dulu. Biarin lah orang kayak gitu, ada begini. Lipat lagi. Liatin tuh neng tuh, no masukin ke situ tuh. Kan enggak ada contoh. Dilipat lagi. Ini bunga tulip ini. Iya. Tuh. Oh, ini yang udah jadi nih. Eta kondoy ada kon. Itu ditiup ya, Mah? Heeh. Ditiup, guys. Nih, bikin batangnya. Batangnya gampang. Ini beli kawat juga kan. Bagus ya, masalah kontennya ini biar rosak. Bukan ya, bapak ada tengah dulu YouTube. Oh, masuk ke Indonesia sih. Orang ada kemang mawar, kalipet-kalipet. Ini masukin nih batangnya nih. Jadi. Ini bunga tulip. Ini rosak. Biar makar, Mak. Tuh, makarin nih. Ayo, lucu. Tuh, dimakarin tuh. Bukannya kembang ini nih buah naga itu mah bukan ya? Bukan. Ini mah buah naga mah bukan, ini kembang tulip. Iya benar tuh. Kayak naga. Kan? Senang. Tuh, guys, ini dia udah jadi nih. Bangkong cara ya. Bangkong ya. Caranya simpel banget, guys. Nah, nah kan kita lanjut ini. Buat kodok. Kita kan kalau ada prakaraga. Dipegang nih, pegang ini. Gampang kodoknya. Tapi kan kalau kita lipat dulu bentuknya. Ya. Tuh. Lipat ke situ, dilipat lagi. Ambil sudutnya doang. Ambil sudut segitiga. Masih susah tahu gampang buka lagi dulu ini tuh. Kan ada tuh ya jenis dilip dilipet diusap lagi berarti ditekuk ke dalam ya nah kayak gini ditekuk ke dalam nih guys ingin akhir apa Oh, tak kira apa mungkin cenyin. Tak kira apa mah tuh beda lagi lah. Kayak bikin perahuan cuman ini. Cuman beda dibalik ya. Cuma diputar. Itu apanya tuh, Mak? Kakinya. Ini kakinya nih, guys. Tuh. Oh, ini. Kaki kodok. Tuh, ini kaki kodok nih. Ntar gimana? Belum jadi, Neng. Liatin dulu. Kan kodok nih. Dilipat lagi tuh ini apa ini kutu kan gini kan iya kan kutu iya kan iya lancip kutu ya tuh
kalau begini kutu. Nah, kita pasang ininya pantatnya tuh. Kita lipat lagi. Masukin. Masukin ujungnya. Kan? Nah, ini kutu kan. Nah, kita tituin. Dilipat lagi, Maya. Tuh. Ya, dikodok tuh. Nah, loncat nih. Iya, benar kayak gitu tuh, Dek. Tuh. Ya, ini buah tulipnya. Dan ini kodoknya, guys. Sudah jadi nih. Iya. Ini pantatnya tuh dilipat. Ya, tadi tuh kan. Jadi kalau kita tekan bagian belakang sini, ininya loncat dia. Dia mah cuma diusap-usap doang juga. Yang kata kencang, ini aja tel gini nih. Tuh. Iya benar. Ini kan sama. Iya. Terus? Nah, ini bunga tulip seperti ini. Semuanya tuh udah ya. Wajib dicoba. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah video nih. Yang di rumah dicoba ya. Ini prakarya sederhana ala manual dengan kertas biasa. Hasil Mama Nong tuh bagus kan, guys? Jadi coba. Kalau untuk formula seperti ini aja videonya. Ntar saya coba belajar suker. Juga. Ya, suker. Ini juga kodoknya, teman-teman. Tuh ya, ini kodoknya. Ya, suker. Jadi kakinya seperti ini nih tuh. Sharing ya video ini. Tuh. Tuh, ambil sini nih. Nah, kurang maju nih. Nah, ini dia. Ini kertasnya kita butuhnya kayak bebek. Ini, ya. Jadi kita ambil ininya aja di toel, nah, jadi loncat-loncat. Enggak usah pakai gunting ya. Tuh. Tidak menggunakan gunting. Nah, salah satunya bunga tulip ini andalannya. Begitu jenainya begitu kan ya. Iya. Apalagi diwarnain nining ya. Iya, kalau kertas origami kan warna. Iya. Jadi bisa gitu. Yang penting mah ada caranya aja memanu tadi kayak gitu. Oh, iya. Tuh nah, jadi. Coba. Super. Oke. Tadi lu pakai sedotan. Ya udah. Oh iya, ini copotnya. Jangan di itu, Neng. Entar takutnya ada yang lupa kan tinggal. Bagus, ya. Yeah. Terima kasih, Mak, buat tutorialnya. Bikin burung bisa nggak?